Pasangan artis Stefan William dan Celine Evangelista diketahui pisah rumah hingga rumah tangganya dikabarkan terancam. Celine Evangelista sendiri yang mengungkapkan bahwa ia sedang pisah rumah dengan suaminya Stefan William. Natasha Wilona pun digosipkan jadi biang keladi polemik rumah tangga Stefan dan Celine. Menanggapi hal tersebut, Natasha Wilona akhirnya buka suara soal rumah tangga sang mantan. Dilansir dari tayangan channel YouTube Indosiar, Natasha Wilona langsung tertawa kala ditanyai perihal gosip rumah tangga sang mantan kekasih. "Gosip dari mana tuh? Kalau aku dengar gosip kayak gini tuh cuma ketawa aja sih. Lucu ada aja tiba-tiba gosip kayak gitu," ungkap Natasha Wilona. Alih-alih kesal karena namanya terseret, Natasha Wilona justru mengurai jawaban bijak. Natasha Wilona mengaku senantiasa berdoa untuk kebaikan sang mantan kekasih. "Kalau aku sih, aku selalu mendoakan yang terbaik buat siapapun, entah mantan aku, entah sahabat aku, entah teman kerja aku. Terlebih, ia akan selalu mendukung kebahagiaan Stefan. Selama itu membuat mereka bahagia, aku akan support," tutur Natasha Wilona. Menanggapi polemik rumah tangga Stefan William dan Celine Evangelista, Natasha Wilona enggan mengomentarinya. Sebab menurut Natasha Wilona, rumah tangga sang mantan kekasih tersebut bukan urusannya. "Urusan rumah tangga orang ya kita enggak boleh ikut campur, yaitu urusan pribadi mereka," imbuh Natasha Wilona. "Aku udah cukup bersyukur dengan apa yang aku miliki sejauh ini. Karir, kebahagiaan, kesehatan yang Tuhan kasih. Aku ingin mempertahankan apa yang membuat aku bahagia," sambungnya. Sementara itu, Stefan William akhirnya buka suara soal rumah tangganya dengan sang istri, Celine Evangelista. Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah di kanal YouTube Surya Citra Televisi, Sabtu 30 Januari 2021. Diketahui, aktor 27 tahun ini baru saja membuat kanal YouTube-nya sendiri. Padahal, bersama sang istri, keduanya sudah memiliki kanal YouTube, yaitu Stefan Celine Family. Lantas, dalam sebuah kesempatan ia membacakan sejumlah komentar yang ditulis di kolom komentar. Di situ ada beberapa warganet yang mempertanyakan soal rumah tangganya dengan Celine. "Semoga sama mama Celine baik-baik aja," ucap seorang warganet. Menanggapi ucapan warganet, Stefan William hanya meminta doa untuk pernikahannya.